Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini, kembali jatuh cinta. Harapnya anda kembali bersama kami dan kita terus jatuh cinta untuk sepanjang siaran hari gitu. Ini. Dan yang pastinya mereka di luar sana tak sabar kan. Tadi kita dah tease sikit berkenaan dengan tetamu-tetamu kita. Betul. Dan mungkin kita boleh kenalkanlah setiap daripada mereka, Yana. Kita mulakan dengan yang berada di sebelah Fatin. Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah baik, Yana, Fatin, jumpa lagi, nampak juga kan. Panjang jodoh kita. Dan kita juga bersama dengan ini dia, jauh daripada Pahang, tetamu kita ini. Kita bersama dengan, saya perkenalkan dahulu di sana, di sini dululah, kita ikut turutan lah. Puan Fatimah Muhammad Noor atau Mestera kita siapa beliau, Mek. Apa khabar? Assalamualaikum, Mek. Khabar baik. Dan di sebelah Mek, kita bersama dengan Encik Mahmud Mamat ataupun Tok Ayah. Tok Ayah. Kejap, Mek. Tok Ayah. Yeah. Cuba tengok kamera. Senyum. Alah, sesuai. Comel je, Mek, dengan Tok Ayah kita. Dan di hujung sana, Yana. Kita bersama dengan Encik Muhammad Zulkifli Mahmud yang merupakan anak ke-15 dari pasangan Mek dan juga Tok Ayah. Yeah. Apa khabar? Oh, baik, Alhamdulillah. Sihat semuanya? Sihat. Dah bersedia nak bercerita tentang kisah cinta mak dan ayah? Ya. Okey, itu semangat yang kita nakkan. Baik, sebenarnya untuk khusus buat siaran hari ini, wartawan kami juga ada menyiapkan satu paparan berkenaan dengan latar belakang kisah percintaan antara Mak dan Tok Ayah. Fatin, apa kata kalau kita sama-sama bawa penonton kita untuk kita bersama-sama menikmati keindahan kisah percintaan mereka? Sudah bersedia? Jom kita saksikan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Benarlah kata orang perihal ajal, maut dan jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Siapa sangka berpisahan hampir 63 tahun lalu akhirnya telah menyatukan kembali pasangan warga emas Mahmud Mamat 84 tahun dan isterinya Fatimah Muhammad Noor 80 tahun. Video kemeriahan majlis persandingan pada tanggal 16 Oktober lalu telah tular baru-baru ini dibuat naik oleh salah seorang cucu pasangan tersebut. Benarlah kata pepatah, asam di darat, ikan di laut, dalam kuali bertemu jua. Ikatan yang masih kuat antara pasangan Mahmud dan Fatimah ini bukti jodoh tidak pernah salah alamat dalam mencipta bahagia buat kali kedua. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Tok Ayah dah buka dah. Sabar, sabar punya... Tok Ayah. Jangan bersilat di sini. Silat dia. Tok Ayah adalah seorang guru silat sebenarnya. Wow. Sekali lagi selamat pengantin baru kami ucapkan kepada Tok Ayah dan Mak. Kalau kita tengok Mak pun masih lagi merah. Ini masih di jari. Okey, kita nak start dengan Tok Ayah dulu. Okay, tak sabar ni Tok Ayah. Tengok apa bibit-bibit percintaan walaupun dah 63 tahun berpisah dan kembali bertaut kasih. Bagaimana agaknya perasaan Tok Ayah setelah lama tak berjumpa dengan Mak? Akhirnya disatu semula. Alhamdulillah. Terima syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi saya ni mesra balik dengan perempuan yang cantik. Salah cerita saya menangis. Tak pernah. Saya telefon dia tak pernah. Dari 3 tahun saya pisah. Itu anak saya dengan dia. Saya menangis tak ada cerita. Saya ambillah dia ni kerana Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Kita boleh, dia dah menentukan. Saya terimalah. Alhamdulillah. Apa dosa saya minta maaf dengan dia. Daripada dulu. Dia terimalah saya. Itu saya cerita sebenarnya. Saya beri anak saya itu, dia kata ambil mok, dia bagi ilmu cakwa sebenarnya. Jadi dua sebenarnya. Dua sebenarnya boleh besarlah. Buat dia teman orang. Habis 4 ekor habis. Alhamdulillah. Ini buat pulut rumah saya ni. Oh. Dia buat pulut ni. Tak tahu lah bila ni.
Dia nak bagi lagi pulak lembu cekor, bro. Alhamdulillah. Nama Ayi, kau ikut dua bapa. Ya, betul. Saya terima kasih bagi pihak anak saya pun, bagi belah dia pun, dia terima saya sebagai ayah. Ya. Alhamdulillah. Dan Tok Ayah, Mak, saya rasa ini adalah antara keindahan konsep jodoh yang mana ianya ada rahsia dan rahsia ini hanya dipegang oleh dia yang di atas. Yes. Dan Mak, alah Mak, pengantin baru. Mak, macam mana perasaan Mak apabila setelah 63 tahun berpisah, terpisah dan akhirnya disatukan semula? Setelah melihat Tok Ayah buat pertama kali, ha, macam mana, Mak? Saya rasa kau da'ah. Ya, Mak. Tapi kan, Mak, mungkin Mak boleh kongsikan juga. Macam mana sebenarnya untuk setelah sekian lama, kan, Mak, nak berputik semula rasa kasih, rasa cinta dengan pasangan kita yang dah lama kita lupa, kita tinggalkan? Kita jadinya kita kuasa Allah lah ni. Kita nak ke dia ni. Nak balik ke dia ni. Ni kuasa Allah lah. Mak, Fatih nak tanya. Masa awal-awal dulu kan, anak datang cakap, Mak, ayah nak suruh bawa balik. Apa masa tu perasaan Mak? Macam kejut ke? Macam tak, macam iya ke? Mak, dalam sangkaan ke tidak? Sangkaan lah. Oh, memang dah rasalah. Rasa dah. Okey, nak tanya soalan cepu cemas dekat Mak dengan Tok Ayah. Apa sebenarnya yang membuatkan Mak jatuh cinta kembali kepada Tok Ayah? Tahulah. Kalau Tok Ayah pula. Bagi pihak saya, sebab ada talia, sebab anak. Okey. Sebab anak. Dah boleh jadi anak saya, adik pada dia. Waktu kurau, dia besar dekat tu. Dia ambil gambar, dia atas pada dia semua sekali. Ayo ambil mok. Terus eskan lagi. Ambil mok. Saya tadi cerita dah. Perasaan saya. Dengan kelati saya ambil saja. Kuasa Allah Ta'ala. Ya. Mana tahu. Tak pernah. Jumpa saya tahu. 63 tahun saya keluar. Tengah lagi Kelantan, masuk Pahang. Sampai sekarang. Ni baru jumpa. Tengok tak gede. Itulah Tok Ayah, biasanya kan orang kata pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, orang kata anak-anak ini adalah pengingat kasih. Memang betul anak-anak adalah pengingat kasih sehingga berusia. Tok Ayah sekarang berapa umur Tok Ayah? 84. 84. Macam 83. Mek. 80. 80. Allahuakbar. Alhamdulillah. Dan Fatin, bercakap mengenai anak sebagai pengikat kasih. Mungkin kita boleh bertanya kepada Encik Muhammad Zulkifli sendiri. Macam mana sebenarnya dari sudut pandangan seorang anak apabila melihat ibu dan ayah yang sudah terpisah lama dan akhirnya bertaut kembali kasih dan sayang mereka? Sebagai seorang anak, kita berada di posisi yang bagaimana melihat kedua orang tua kita kembali disatukan? Okey, untuk ayah dan Mak lah. Sebenarnya anak-anak kita semua tak sangka sebenarnya. Sangat tak sangka sebab perkenalan balik semula tu dia macam berlaku secara tak disangka lah. So bila ayah kata ayah nak kahwin balik dengan janda dia lah kan. So kami macam agak terkejut lah. Betul ke kan? Dan bila tanya abang saya yang anak yang abang Kamaruzaman dan dia kata betul. So kami memang tidak menghalang dan sebab ayah pun memang baru saja kehilangan isteri yang nombor 4 dan kami memang menyokonglah apa yang ayah naklah. Lagipun orang tua ni dia memerlukan orang di samping dia sebab orang tua ni dia tak nak dengan anak-anak. Kalau kita bawa pergi rumah pun 2 hari 3 hari dia nak balik dah. Ayam kat kampung lah, lembu kat kampung macam-macam kan. Jadi kita anak-anak memang menyokong dan kita beri sokongan kepada ayah dan Mak dan kita buat kenduri yang secara besar-besaran jugalah. Wah, tu nak boleh nampak tu. Nampak soket biru tu tadi. Kemain Tok Ayah, Mak. Ya, tumbang 2 ekor lembu tumbang dan 4 ekor kambing. Habis kesemuanya. Saya kira memang seisi keluarga semuanya bahagia. Betul. Kan? Meraihkan kebahagiaan yang kembali bertaut antara Mak dan juga Tok Ayah ni. Baik, kita dah dengarkan ketiga-tiganya, Yana. Kita dengarkan juga daripada Prof sendiri kan, Prof, mendengar apa yang dikongsikan Tok Abah, Mak dan anak beliau
Sofia juga, yang mana memang tersentuh hati kan. Kita tak sangka 63 tahun tu macam-macam boleh jadi Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan juga kembali jatuh cinta ini kan. Mungkin ada yang tak faham berkenaan dengan apa sebenarnya kembali jatuh cinta. Tapi dah dibuktikan oleh Tok Abah dan juga Mek, yang mana 63 tahun kembali disatukan semula. Terima kasih Fatin dan Yana. Okey, menarik sebenarnya tajuk ni kan, kembali jatuh cinta kan, especially untuk pasangan yang pernah jatuh cinta kemudian terpisah and then bertemu balik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa-apa pun bila jatuh cinta ni mesti ada faktor yang menarik. Tadi macam Tok Ayah ada sebut, faktor menarik ialah mungkin salah satunya anak. Tapi anak tu memanglah benda yang kita nampak dengan mata kasar. Tapi perasaan tu kita bukannya boleh kata tiba-tiba nak suka kan. Saya percaya walaupun mereka pernah berpisah, tapi mereka berpisah secara baik. Jadi mereka tidak ada dendam. Jadi maknanya bila apabila semakin kita berusia, kita punya, kita akan lebih tenang biasanya lah. Kalau kita semakin usia, kita makin tenang. And then daripada ketenangan itu mungkin kita lihat apa yang berlaku selama ni. Jadi Tok Ayah dan Mek ni nampak mereka boleh lagi bersatu sebab mereka tak ada dendam antara satu sama lain. Cuma pada masa dulu tu jodohnya tak panjang dan tak sehaluan mungkin waktu mungkin, itu kan. Tapi bukanlah apa perceraian-perceraian yang ada dendam semua kan. Jadi apa salahnya sebab mereka pun ada hubungan yang baik. Anak-anak pun daripada ni saya nampak walaupun sekejap macam siapa tadi Encik anak Encik Zulkifli ni anak daripada isteri yang ketiga bukan daripada Mek, tapi dia juga boleh menerima. Jadi sokongan sekeliling semua tu menjadi pendorong juga untuk jatuh cinta. So kita bayangkan ada dua orang dia nak jatuh cinta tapi orang keliling semua tak suka. Pun dia tak aman kan. Jadi ni semua faktor-faktor kat keliling ni pun sangat menyokong. Diri dia pun suka, mereka berdua pun memang nak. Jadi sokongan keliling tu cuma menguatkan lagi. Jadi tidak mustahil lah untuk orang tu jatuh cinta, pasangan jatuh cinta balik apabila faktor-faktor yang mendorong ke arah jatuh cinta tu tersedia. Faham. Maksudnya support system daripada seluruh keluarga itu memang sama-sama meraihkan kedatangan kebahagiaan. Ini betul-betul kita selalu dengar orang kata kalau dah jodoh tak ke mana. Tok Ayah dan Mek adalah bukti. Kalau dah jodoh tak ke mana. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita Fatin. Tapi sebelum tu sempat juga kita bertanya pendapat dan pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Of course. Memang, actually, kalau dah 22 tahun ni kahwin, dalam masa tu kan, kadang-kadang akan ada rasa detik tu, you akan rasa memang you macam, kadang-kadang macam zaman dulu balik, you bercinta, you keluar dengan dia, macam biasalah, keluar macam cinta macam tu. Dia masak, mungkin kita jatuh cinta. Lepas tu, setiap kali dia senyum tu, dia buat kita happy, tu buat kita sentiasa ingat kat dia. Kita nak balik pun, kita ingat kat dia. So, at least dia senyum kat kita, kita nampak kita rasa tenang, balik-balik kerja penat kan. Tu je lah. Sebenarnya saya dengan husband, pasangan yang disatukan, kiranya macam sentiasa proses berkenan. Sentiasa bercinta lah orang kata sampai sekarang. Yang tu you kena faham dia apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka tu kalau boleh tolonglah jangan buat. Itu. Dan you kena macam you kadang-kadang kita jangan ingat 22 tahun ni ada bosan, tak payahlah nak dating-dating. Tak. You macam biasa, you tetap juga keluar macam biasa dengan anak. Sometimes you just spend time you dengan dia. Kita kena sentiasa berhubung lah, berinteraksi. Apa yang dia ingin, kita cuba tunaikan. Apa yang tak boleh, kita tak boleh lah kan. Saya selalunya waktu cuti bekerja, kita buat sama-sama keluar makan. Macam buat macam kita couple dululah. Itu buat masa ni lah yang saya teruskan. Itu dia pandangan orang ramai. Rata-rata ada perbezaan lah bagaimana sebenarnya untuk kita kembali jatuh cinta dengan pasangan. Saya nak tanya kepada sahabat saya, awak kembali jatuh cinta sebab bila Urhan dah ada ni, cinta tu masih erat atau tidak? Every day. Every day. Itu contoh yang terbaik lah kan. Mungkin kita nak tanya juga kepada Prof kan. Prof, sekarang ini kalau dalam rumah tangga tu pastinya bukan benda yang asing lah. Kita dah berkahwin, kita ada anak, fokus kita lain, tanggungjawab kita lain. Kadang-kadang suami dan isteri tu hanyalah sebagai teamwork yang melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Tetapi
cinta tu bukanlah tak ada, tapi dia sangat orang kata pudar. Surface dan juga pudar lah. Bagaimana agaknya untuk mereka eratkan ataupun lebih kata, dapat orang kata tips-tips kepada jatuh cinta tu, Prof? Okey, saya tidak adalah saya tak ada tips yang boleh pakai untuk semua orang sebab semua orang lain-lain. Semua orang lain-lain. Macam tadi pun ada tiga orang yang ditemu ramah kan lain-lain kan? Yeah. Nampak? Macam itulah. Tetapi secara umumnya kan, apabila kita dah ada anak-anak ni, kita biasanya memainkan kita tu, maksud saya adalah ramai orang lah. Kita akan memainkan peranan sebagai ibu, sebagai bapa. Betul. Kita pun terlupa kejap lah peranan suami dan isteri ni. Kita terlupa sebab kita terlalu sibuk dengan peranan sebagai ibu dan bapa. Kalau duduk di bandar ni kan, Tok Ayah, Mek, sibuk hantar anak pergi taskar lah, pergi ambil anak kita, dah terlalu sibuk, dah lupa lah kita punya peranan sebagai spouse. Jadi maknanya, pertama sekali pada pandangan saya lah, pada pandangan profesional saya, suami atau isteri tu, dia kena lihat diri dia, aku ni main ke peranan sebagai isteri tak? Kan aku jadi ibu je banyak. Kan aku jadi bapa je banyak. Macam tu kan. Jadi bila kita soal diri kita. Jadi bila kita soal diri kita, pasangan pun soal diri mereka sendiri. Jadi dari situlah mereka boleh duduk bersama dan fikir macam mana kita nak kukuhkan balik hubungan suami isteri ni masa mula-mula kahwin kan berdua. Betul. Kan? Bila ada anak tu jadi sibuk dah mula divert. Kan? Anak satu, anak dua, divert lagi banyak. Apa tu lagi banyak? So, mula-mula jalan sebelah, kan? Mula jalan belakang jauh. Itu luahan perasaan dah. Macam itulah, kita tak terlepas daripada kekurangan. Betul. Saya pun bukan orang yang sempurna. Jadi maknanya pertama sekali I would say maknanya setiap pasangan itu, partner itu lihat diri masing-masing, kita ni mainkan peranan sebagai isteri dan suami itu hampir tiada ataupun banyak sebagai ibu dan bapa ataupun tidak balance. Tanya diri daripada situ, lepas kita dah diagnose diri kita sendiri dari sudut peranan tu, baru kita bergerak mencari macam mana nak mainkan balik peranan tu, nak menyemarakkan balik peranan tu. Betul, ini peranan antara suami dan isteri betul. Dan Fatin, awak perkahwinan, usia perkahwinan awak berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Saya baru tak sampai setahun. Baru bercinta, baru fasa-fasa honeymoon orang kata kan. Betul. Mac, nak tanya sangat-sangat kepada Mac, untuk orang-orang muda, anak-anak muda sekarang ni, macam mana sebenarnya khususnya untuk isteri, mungkin Mac nak kongsikan antara tips yang boleh kita lakukan untuk memikat dan memancing hati suami. Apa kalau ada tips yang Mac boleh kongsikan, apa antaranya? Mac masak sedap ke? Mac masak aja suka lah. Masak kapok aja suka. Okey, Tok Abah suka makan apa, Mac? Tok Abah, dia punya makanan kegemaran dia. Makan dia. Celo-celo, datu pisang. Oh, datu pisang. Celo-celo, datu pisang, peta. Peta. Itu ubi. Itu kayu lah. Dia tak akan mok. Tak nak akan mok. Tak nak akan mok. Kari, suka kari? Kari lah sih. Tapi betul lah kan apa yang Mac kongsikan tu. Kalau kita nak memikat hati pasangan kita, khususnya suami, kena pikat perutnya terlebih dahulu. Betul tak, Mac? Jadi Mac masak macam gini. Nanti saya nak rasa boleh ke? Boleh. Okey, kalau Tok Ayah pula, Tok Ayah. Kalau isteri mestilah kita tahu untuk memikat hati suami antaranya adalah dengan masak yang sedap-sedap dan sebagainya. Tapi sebagai seorang suami pula, mungkin boleh kongsikan dengan para suami di luar sana. Macam mana sebenarnya kita juga nak mengambil hati isteri, nak memikat kembali isteri kita? Jadi bagi pihak saya lah. Jadi isteri dia tak beban beratlah. Bagi makanan saya tu, boleh kata-kata orang tuan, makanlah kadar. Apa yang suka, itu dia buat. Apa yang suka, itu buat. Itulah. Jadi saya masak lemak-lemak ni kurang. Goreng-goreng kurang. So, makan sayur macam ikan singgan ke, daging singgan ke. Macam tu. Jadi tak tanggung beban lah dia. Dia tak susah. Nak memudahkan lah. Memudah. Makanan saya mudah dia jaga. Okey. Dan saya nak juga tanya kepada Cik Zulkifli, kan melihat kepada apa yang dikongsikan ataupun seluruh penonton pun boleh apa kata melihat kebahagiaan kan, walaupun dah lama terpisah kembali masih lagi dapat cinta yang sama. Mungkin dalam ahli keluarga tu anak cucu cicit semua kan, semua pun dapat contoh ataupun kebaikan daripada Tok Ayah dan juga Mac yang mereka sendiri dapat orang kata vibe tu juga. Mungkin boleh kongsikan. Okey, apa yang saya rasa ni penting untuk saya kongsikan.
di mana ayah saya ni dia tak pernah cerita keburukan bekas isteri dia kepada kami. Walaupun dia pernah ada ada sejarah perkahwinan sebelum lagi kan. Tapi dia tak pernah cerita. Kami tak tahu langsung pasal apa kenapa bercerai, pasal kami tak tahu. So maksudnya sebab tu penerimaan kami okey. Sebab dia tak pernah cerita keburukan bekas isteri dia. Termasuklah antara isteri-isteri yang yang masih ada kan. Ayah tak pernah bercerita pada anak-anak ataupun mengatakan apa-apalah tentang bekas-bekas isteri dia. So itu beri pengajaran pada anak-anak lah. Supaya kita ni jangan kalau berlaku apa-apa dengan pasangan kita, jangan kita bawa ke depan lah. So move on kata. So itu yang bapak saya bagi satu pengajaran pada anak-anak. Dan semua anak cucu mengambil pengajaran ini sebagai satu panduan pada masa akan datang. Panduan dalam rumah tangga khusus ya, Tok Ayah. Saya ada hadiah istimewa untuk Tok Ayah. Sekejap Tok Ayah. Tok Ayah, tanya apa Tok Ayah? Mini love. Sebab apa yang Cik Zulkifli kongsikan tadi tu kan, saya rasanya adalah sesuatu perkara yang memang wajar kita semua ambil iktibar dan jadikan sebagai contohlah. Betul, contoh untuk kita melalui batera perkahwinan ataupun walaupun sudah bercerai untuk tidak membuka aib pasangan. Ya, mungkin ini yang Prof. Dr. Boleh kongsikan juga. Kebanyakan daripada kita sekiranya sudah bercerai, mulalah akan timbul cerita-cerita yang tak best, cerita-cerita yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain. Sebab ialah rahsia dalam rumah tangga hanya kita dan pasangan kita sahaja yang perlu tahu dan Tuhan sahaja. Jadi mungkin dari sudut pandangan Prof sendiri, bagaimana sebenarnya untuk menjaga aib pasangan kita ni sebenarnya membolehkan kita dan membenarkan kita untuk kembali jatuh cinta juga dengan pasangan kita. Sebab itulah pertama sekali terima kasih Yana. Pertama sekali bila berlaku perceraian ni misalnya kan bagi pasangan yang mungkin bercerai tu ada isu-isu negatif katalah kan okey tapi setengah orang memilih untuk menceritakan jadi biar orang tahu yang bekas pasangan dia ialah begini-begini tak kisah dia mungkin cerita pada awam dia mungkin cerita pada ahli keluarga dan sebagainya secara beransur-ansur macam tadi Cik Zulkifli kata bapa dia tak pernah cerita buruk-buruk jadi mereka tidak ada persepsi negatif whereas kalau dia bercerita yang buruk-buruk lama-lama kita akan bina persepsi negatif kan so jadi kalau misalnya bila sebenarnya bukan kesan pada pasangan saja kalau negatif tu kita ada anak-anak macam tadi anak-anak dia kita tak perasan kan tanpa mereka ni yang 16 orang ni mak ayah saya ni akhirnya berkahwin semula. So rasa-rasanya lah kan ikut logik akal manusia kalau bapa dia bercerita pasal yang negatif mungkin mereka tak sokong mungkinlah tapi mungkin sekarang ada salah seorang daripada tapi sekarang dia semua positif iaitu mereka boleh menerima mate dengan baik malahan kita lihat kendurinya pun lebih hebat daripada kenduri kita pun agaknya kan sampaikan tadi saya dengar berapa 2 ekor lembu 4 ekor kambing kan betul saya kambing pun tak ada tu ayah itulah pasal bagi urahan jadi kalau jadi sebab kita tak tahu kalaupun tidak bersatu kembali tapi pasangan ini kalau dia ada anak dia mungkin memerlukan juga untuk memainkan peranan sebagai ibu dan bapa. Jadi kalau bersatu kembali kita lihatlah maknanya jodoh ini maknanya bila sampai tua kita dah tua kita mungkin dah boleh memaafkan kesilapan sebelum kecil. Contohnya masa bercerai dulu mungkin kerana kesilapan yang kecil. Jadi kesilapan tu kita boleh maafkan, kita boleh bukan kita tak boleh padam tapi kita boleh bertolak ansur. Jadi lihat jadi bila jodoh tu datang balik kita tak adalah rasa canggung ataupun rasa macam takkanlah nak kahwin yang dibalik. Takkan nak kahwin yang dibalik kan. Macam aku dulu dah bergaduh-gaduh macam tu kan. Jadi bila kita dah semakin matang kita boleh handle benda tu. Jadi kena ingat bila berlaku perceraian bukan saja pada diri kita. Mungkin nanti lepas 10 tahun macam ni 63 tahun. Tapi juga kepada anak-anak. Jadi kena ingat semua sudut lah apabila berlaku perceraian tu kalau tapi saya tak nafikan ada orang bercerai of course dia akan tertekan. Kita kena ingat tu. Jadi dia mungkin nak meluah. Tapi cadangan saya lah sebagai orang yang berkecimpung dalam psikologi keluarga ni, kalau nak luah, jangan tempat awam. Sebab dia akan balik pada kita semula. Tempat awam tu termasuklah macam social media dan sebagainya. Social media, tak kisahlah social media ke, bertulis ke. Tapi kita boleh contoh luahkan kepada profesional. Dan cari kaunselor. Jadi benda tu tersimpan rapi. Jadi kalau misalnya kita berlaku balik pun kita nak bertaut kembali ke apa ke. Jadi maknanya kita rahsia tu tersimpan. Kan? Tapi mungkin perlu peluahan bagi sesetengah orang. Tapi carilah tempat yang sesuai untuk meluah. Jangan dekat tempat yang public kan macam sebab bila kita cerita kat public walaupun keburukan pasangan
part of it sebenarnya ke kita juga. Betul tak? So itu bahayalah. Jadi maknanya saya nasihatkan kepada pasangan yang mungkin ada isu ke, kalau nak ceritakan, kerana tertekan bukan tak boleh, tetapi boleh, tapi carilah profesional untuk meluahkan dengan cara yang betul. Ya, kita faham tengah marah kan, Yana, dan kadang berpisah kan, kena marah, tengah dalam perasaan yang tak normal. Jadi salurkan perasaan anda tu ke tempat yang betul. Okey, kita nak tanya Tok Abah. Tok Abah, dalam Tok banyak ayah Tok Ayah, Tok Ayah, Tok Abah tu Tok Abah saya. Tok Ayah, kalau dalam banyak-banyak yang orang kata kriteria ada dekat Mac, yang mana satu yang buatkan Tok Ayah jatuh cinta? Jadi luahan saya lah. Saya ambil balik daripada awal, pergi ke awal. Saya tak sangkut hati saya. Tutup ke dia. Ini saya ambil sudah. Saya tak ada cerita ke saya menangis. Itu perasaan saya lah. Jadi sadar dia. Perasaan saya susah hati ni kerana dia tak ada. Perceraian tu kuasa Allah lah. Dah semua itu jodoh tak ada. Tapi saya ingat balik saya ambil. Dia tak ada. Seperasaan dia, dia tak ada. Susah ke saya? Saya tak betul. Macam itulah. Saya ambil dia tu kerana dia ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua kuasa Allah Ta'ala. Ini pun saya minta. Saya boleh baca doa lah. Ibarat mana saya ambil balik dia, saya boleh baca doa. Nak dengan baca doa, saya boleh baca doa lah. Selamat. Dan pula selesai dah pelami mereka kan, orang bagi peri je. Uniform pakaian saya ke, semua orang bagi peri. Itu yang songket biru tu. Why handsome macam gini, Tok Ayah. Ni, Tok Ayah, tisu untuk Tok Ayah, untuk lap air mata. Kegembiraan sebenarnya saya kira. Tapi kan, Mac, saya difahamkan waktu awal-awal cinta bertaut semula tu kan, Mac? Calling-calling. Video call. Siapa yang telefon siapa tu, Mac? Dia telefon. Oh, dia yang telefon. Kita jawablah. Cakap apa tu? Sembang pasal apa tu, Mac? Makan apa ini? Tak ada cakap rahsia. Awak ni kan nakal pula nak tanya. Mana boleh bagi tahu? Tapi hari-hari telefon ke macam mana, Mac? Sokolah kita ni. Yalah. Hari-hari telefon. Jadi tak tidur nanti telefon kita. Kita akak Kita akak lah. Kalau sembang tu berapa lama, Mac? Lama. Berapa lama? Sejam? Ada sejam? Boleh lah. Kadang Mac layan Mac nak pergi masuk ni. Oh, teman lah. Mac nak masak. Tok Ayah teman. Kenapa? Tak kahwin lagi. Video call. Sambil bercakap. Biasanya telefon ada video ke suara saja? Suara saja. Orang kata melepaskan rindu. You able? You mampu? Tak mampu. Okey. Doktor Prof. Senang hari ini. Senanglah kita. Kita dah dengarkan. Kita rasa macam kita pula yang terasa-rasa tapi sebenarnya cerita Mac dan juga Tok Ayah. Macam mana sebenarnya kalau mungkin penonton di luar sana mereka tak dapat lagi cari titik tengah. Mereka ada masalah tetapi kebanyakan daripada mereka memang bermusuhan. Kalau dah bercerai ke pun jodoh tak panjang, walaupun ada anak tapi ikatan tu tak bagus kan, doktor? Prof, bagaimana untuk mereka, orang kata lebih rasional keduanya, boleh atau tidak disebabkan anak itu satu kami kembali? Okey, terima kasih. Ni Fatin, sebenarnya macam ni, bila berlaku perceraian kan, pertama sekali kita selalu dengar orang pergi kaunseling perkahwinan, betul tak? Kita selalu dengar. Tapi kita jarang dengar orang pergi kaunseling perceraian. Aku dah nak bercerai, lantak apa nak jumpa dah kaunselor, betul tak? Tetapi sebenarnya ada satu perkara yang penting bagi orang yang nak bercerai, sebab perkahwinan dan perceraian ni dia option. Dia dibenarkan ikut undang-undang. Adalah sebab-sebab dia orang tu nak bercerai. Jadi kalau perkahwinan tu dah tak boleh diteruskan contohnya dan perlu memilih perceraian, sebenarnya pasangan kedua-dua ni perlu dibantu untuk bagaimana dia nak bercerai dan meneruskan perhubungan secara sihat. Sebab
banyak sangat berlaku bila tadi Fatin dia sebut dia dah benci dah apa semua kan. In fact ada ibu, ada anak-anak yang tak kenal bapa, anak-anak tak kenal ibu kerana perceraian tersebut sebab dia sangat hostile. Tetapi kalau kita bantu mereka ni kan, bantu mereka ni kalau perceraian tu nak bercerai, okey, itu anda punya pilihan, kita faham. Tapi apa yang anda perlu buat selepas perceraian, especially sebab saya tak setuju kalau orang kata anak-anak ni akan menjadi pengikat, menjadi pengasas. Kita tak boleh bersandarkan kepada anak-anak semata-mata untuk menjaga hubungan. Sebab banyak je perkahwinan yang saya tak bercerai, saya sanggup didera sebab anak. Tak betul. Kan? Jadi kita tak boleh bersandarkan kepada anak-anak. Hubungan dan perkahwinan ialah isteri dan suami. Ibu dan bapa tu boleh memainkan peranan apabila hubungan suami isteri tu baik, betul tak? Macam mana kalau hubungan suami dan isteri tu sentiasa berantakan, dia nak menjadi ibu bapa yang baik? Sebab itu kalau dia nak bercerai, macam tadi Tok Ayah tu bercerai, tapi dia bercerai baik. Jadi Tok Ayah sendiri membuat pengakuan, dia tak ada rasa apa, dia tak ada, maknanya mereka ni memang orang panggil apa, tulus. Tulus tu kena bercerai kan, maknanya itu adalah contoh perceraian yang sihat. Bila bercerai yang sihat, jadi dia nak bersatu balik, tak ada isu sangat. Dan bagi pasangan kat luar sana, kalau anda memilih perceraian kerana sebab apa pun, kita pun tak boleh halang. Kita tak boleh kata jangan bercerai sebab ada anak-anak. You tak akan boleh membina perkahwinan yang sihat kalau you asyik bergaduh hari-hari. Kan? For whatever reason, kalau dia memang sesuai nak bercerai, terpulanglah hak pasangan. Tapi dia kena dibantu. Okey, ni you nak bercerai tapi ini caranya untuk you menjaga hubungan. Bukanlah you dah bercerai tu you kena pergi dating ke. Tidak. Maksudnya, you tahu peranan you, saya sebagai ibu, saya sebagai custodial parent. Benda-benda seperti itu kita kena bantu pasangan. Jadi jangan fikir nak kahwin je cik kaunselor. Nak bercerai pun patutnya ada pakar bantu kalau you rasa you perlukan bantuan untuk membina hubungan yang sihat. Betul-betul. Dan sebenarnya Prof, ramai juga saya kira dalam kalangan masyarakat kita yang walaupun sudah bercerai tetapi masih lagi mengekalkan hubungan yang baik. Dan ini sebenarnya yang patut dicontohi oleh kita semua. Baik, itu saya kira konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita, sembang-sembang santai kita bersama dengan Tok Ayah dan Mac. Mac, saya nak minta kalaulah ada ucapan ataupun sesuatu yang Mac nak sampaikan kepada Tok Ayah, apakah ia, Mac? Pandanglah Tok Ayah, cakaplah. Tak ada kata terungkap, Yana, apa berkenaan. Mungkin Tok Ayah ada ucapan ataupun terima kasih dekat Mei untuk 63 perpisah, janji-janji selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi surah litar ribai suri yang ribai pendata minisar ni ya berkali-kali. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada majalah tiga hari ini. Tiga pada hari ini dengan reda hati saya dijemput tiga nak dengar ucapan daripada saya lah. Yang tak pernah buat. Yang tak pernah belak. 63 tahun jumpa balik. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada TV3 dan pada isteri saya. Yang saya kasih. Itu ucapan saya lah. Itu sajalah. Kalau ada tak betul cakap-cakap saya, saya minta maaf lah. Dan perlu abuk. Maaf saya. Dah boleh saya ingat. Saya tak cukup. Itu yang kita tunggu. I love you, you love me lah. I love you. Okey, baik. Sangat indah perbincangan kita pada hari ini. Penutupnya juga sangat-sangat manis, kita katakan. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Kepada Mac, Tok Ayah dan Cik Zul, terima kasih sekali lagi sudi berkongsi kisah, berkongsi rasa dengan kita semua. Terima kasih ke semuanya. Dan penonton, kami harapkan kebahagiaan itu juga sampai kepada anda. Apa yang baik itu kita jadikan teladan. Yang nasihat-nasihat itu kita cuba untuk perbaiki kehidupan kita semula. Dan selepas ini, kita akan kembali untuk segmen tajaan. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Terima kasih, Tok Ayah. Terima kasih semua.